Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan channel Ozen Celebrate. Kita kali ini akan belajar cara memasukkan sebuah gambar ke dalam objek yang berbentuk bintang. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Caranya cukup gampang sebenarnya. Memasukkan objek ini ke dalam suatu bintang ini. Caranya bagaimana? Kedua objek ini kita pilih semuanya dengan cara tekan objek bintang, terus kemudian tekan shift, klik gambar ini. Setelah itu pada keyboard kita pencet tombol huruf C sama E. Terus kemudian kita intersect. Kita klik intersect. Kita klik intersect. Setelah ini kita klik objeknya, kita del. Bentuknya akan seperti ini. Gampang. Kita ulangi. Kita pilih kedua objek ini. Setelah kita pilih, kita tekan tombol C dan E. Terus kemudian kita klik intersect. Terus kemudian objek yang gambar kita tekan del. Jadinya semacam ini. Itu tadi cara agar objek gambar ini masuk di gambar bintang pas tengah, pas berada di tengah. Kalau kita menghendaki bintang ini berada di sebelah pinggir, caranya mudah. Kita geser bintang ini ke suatu objek, misalkan di sebelah pinggir yang sebelah kiri. Kemudian kita klik gambar bintang atau objek bintang, tekan shift tahan, kita klik objeknya. Terus kemudian kita klik intersect. Pada objek kita geser, akan berbentuk sebuah gambar. Kita del. Inilah gambar bintang. Sekian tutorial dari kami, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.